Pembunuhan Holly Angela yang sudah direncanakan matang berantakan. Holly sempat minta tolong kepada ibu angkatnya lewat sambungan telepon sebelum dieksekusi. Kebetulan, saat itu Holly sedang ditelepon oleh ibu angkatnya saat masuk kamarnya. Petugas keamanan apartemen mendatangi kamar Holly Angela. Nah, EY yang mencoba kabur jatuh dan tewas, sedangkan RSK sempat kabur.